kota. Jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak. Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih ada giveaway headsetnya Bang Okta. Dapat langsung dua handphone nih. Ini bener-bener handphone saya yang dipin banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okta Cahaya Kehidupan. Okta Cahaya Kehidupan. Makasih Bang Okta handphonenya. Ya, dapat hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Nah, ada handphone. Aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekulah ke videonya. Ya, Ibu Apoy, ini menggul... Lu dendam sama dia, gua tahu. Hah? Botol apa? Botol tuh, botol siwan, yang bawa ke sana. Siwannya itu misi? Misi, iya. Oh, ternyata gak ada yang bawa. Apa nih, parah juga nih. Gak mau diinget. Begituan aja gak mau diinget apa. Kalau teman-teman itu kita di sini aja kayak sedengeran lah. Itu kan ada pictures. Ya, Mbak ya? Kentut dia beol. Makanya jangan ditahan, orang mau ketawa ketawa aja jadi kentut kan. Orang kelamaan ketawa jadi nahannya kentut jadinya. Bisa aja ngelesnya. Orang lagi ngomongin kentut dia nggak jawab. Bisa dari mana aja, apa dari Xiaomi? Mau dari Evercost bisa Evercost. Cuman kuotanya agak boros po. Nggak boros banget sih kalau kuotanya banyak mah. Kita main lagi nih biar punya kesempatan besar untuk menang, menangkal musuh dan kejahatannya. Gua nggak tertarik. Mau beli satu gratis 10 aja gua nggak bakal beli. Iyalah, foto jangan jelek-jelek, jangan kayak Ciwa yang bikin uploadan nolong foto orang dulu. Tuh, ada segala biskuitnya. Iyalah, kan dia belajar dari si Mimin, udah dibilangin. Hah? Belum. Tanggal 16. Mana sih handphonenya? Oh ini tadi lagi didinginin ini. Lagi diapain? Lagi didinginin. Anget dia sakit kayaknya. Kotaknya si Oma yang sakit. Kelamaan mikirin si ini. Mikirin si Mpe. Kok gak jadi-jadi sama apa gua katanya. Iya kan Oma? Bener gak? Dibilangin sama siapa? Ya, aku anak ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bilang dong gitu dong.
Iya, jawab, tulis ih. Ya, lu mah komplong lu mah. Udah tulis aja. Woi. Dia enggak tahu ya, jangan macam-macam. Tulis eh. Woi. Ya, lu. Lu enggak seneng lu, bilangin nanti beli kopi netizen 1 gratis 1. Bilangin. Cuma bilangin untuk kamu kado spesial Iapin. Beli kopi netizen beli 1 gratis 1 dengan menunjukkan pesan ini dari Okta Cek Hidupan dan Ibu Rika Sulaiman. Ibu Lis Tangerang. Menunjukkan pesan ini. Oma. Oma. Kirim eh. Woi. Jangan didengerin kata siapa, Oma. Dia yang punya handphone, dia yang denger. Gimana ini? Gimana ini jiwanya? Jiwa bagaikan orang-orang manusia planet. Tuh. Namanya juga manusia planet, hidupnya memang begini dah, ada aja yang dibikin lucu ya. Meskipun kalau nggak bisa ketawa, kalian bisa pasti lagi biar kalian ketawa guys ya. Maafkan kalian, maafkan aku juga kalau kita sama-sama sering berbuat salah, karena kita adalah manusia biasa guys ya, yang tidak luput dari banyaknya kesalahan ya guys ya. Oke, kita naikin lagi. Yes. Naik, siap, concentrate. Oke, siap. Loncat. Loncat lagi, Mamen. Loncat. Loncat lagi. Loncat, Mamen. Loncat lagi, Mamen. Oh, mantap nih. Mulai jago nih dia nih. Oke, siap. Loncat lagi. Loncat. Oke, siap. Loncat lagi, Bro. Oke, loncat lagi. Loncat terus. Ya, kayak ini ya, kayak kangguru ya dia, tukang loncat-loncat. Padahal dia tukang cap dia. Kangcat, kangcat ini kerjanya loncat terus, loncat, loncat mamen, oke, siap, siap lagi, oke loncat lagi mamen, siap, loncat, loncat lagi, loncat, terus loncatkan, terus loncat, loncat, loncat lagi, loncat lagi, loncat, loncat, fokus, fokus, terus lalalala, oh lala, terus loncat lagi, loncat. Loncat lagi mamen, wih langsung lu, loncat terus, ya loncat lagi mamen, siap ya. Kena Pak Eko, kenapa Pak Eko yang dibawa, Pak Eko lagi tugas pak, ya udah gak apa-apa lah, maafkanlah daku Pak Eko, memang Pak Eko ini suka ini ya, suka bikin terbawa suasana saja. Oke lanjut, lanjut mamen, kita lanjut lagi ya. Kita ulang lagi nih. Oke, ulang lagi, siap. Kali ini kita harus konsentrate, lebih besar lagi konsentrasi kita ya. Oke, loncat. Wah, kena langsung. Waduh, gimana tuh dia tuh. Oke, lanjut lagi, kita main lagi. Ulang, ulang. Siap, loncat. Loncat. Wah, kena les. Kita turun dulu lah, kita lihat dulu yang mana yang paling bagus nih. Jadi ini kita lagi mau ngebor lagi nih guys. Jadi kalau kita ngebor, kenapa di bawahnya ini modelnya jadi putih-putih? Karena dia adalah sebuah kenyataan hidup sehingga warnanya putih ya, kayak lembaran kertas gitu ya. Oke, jadi karyawan kita sekarang di 106 kilo dikali dengan 1, 2, 3. Berarti 300 orang sekarang guys. 100 kali 3 kan 300 guys. Oke, lanjut lagi. Kita naik ke atas ya guys. Jadi ini kita belajar guys di sini. Belajar konsisten, komitmen. Ya kan, antusias. Dan kita belajar satu lagi, saya belajar tentang kemandirian. Siap. Kayak lu mamen, mamen. Oke. Okay. Kita liatin dulu guys, kita lihat dulu di sini kenyataan hidupnya. Wih, mantep guys. Ini pengeboran yang sangat-sangat ngebor sekali. Oke, okay, mabur. Buat yang baru gabung menjadi Outim, langsung aja subscribe di bawah ini guys ya. Yang warna merah itu, dan pastikan kalian sudah nyalain loncengnya. Padamkan guys ya, padamkan. Seperti api guys ya. Oke, kita lihat lagi di atas lagi ada apa. Biasanya di atas ini ada minyak goreng biasanya. Tolonglah ya, jangan terlalu lama-lama guys ya, langsung aja guys kita naik lagi ke atas. Iya, oke guys, 537.000 guys. Wih, mantep guys nih. Wah, ini gokil nih kalau kayak gini nih guys.
Terdapat batu-batu kilangan, batu-batu permata, dan batu-batu diamond, guys. Keren banget nih ya. Kita lihat lagi. Mantap sekali. Dan naik lagi. Itu kenapa Pak Eko dikasih bersuara? Kan udah dibilangin Pak Eko, suruh mute aja, jangan ada suaranya dulu. Setelah kita nih gue nih, karena ngomongin Pak Eko mulu nih. Oke, naik lagi, mamen. Dan naik lagi. Kenapa kita harus naik? Karena di atas ada gunung, guys ya. Gunung Merapi. Hati-hati bisa meledus ya. Duar. Nah, itulah ekspresinya seorang gaming ya, guys. Ya nggak kelihatan juga sih. Emang kita kan sekarang ini udah jarang banget pakai wajah. Kenapa? Karena saya tahu, guys, kalian ini pasti sedang puasa. Kalau lihat wajah saya, bawahnya pengen ketawa ya kan. Puasa ketawa soalnya kalian ya. Wajib manusia itu puasa ketawa, wajib guys, hukumnya ya. Jangan dibiasain guys. Jangan dibiasain guys, saya ketawa mulu bawahnya ya. Oke, lanjut lagi guys, kita turun ke bawah, kita lihat. Wih, keren banget guys, ini kayak terbang gitu. Waduh, ini kalau dilihat-lihat ini dia bisa terbang beneran apa enggak ya, apa jangan-jangan ini terbangnya hanya main-mainan. Mainan ini jadi menderita. Mantap nih guys, kita potong dulu deh. Oke, kita udah beli tempat penyimpanan baru dan kita naik lagi ya. Kita lihat ya guys ya. Oh, ternyata ada beberapa harta karun yang masih bisa dibuka ya guys di sini ya. Kita coba lihat ya, mana nih tadi nih. Oh, ini dia nih guys. Oke, ini dia harta diamond namanya nih guys. Oke, lagi guys. Dan kita naik lagi nih, kayaknya agak bilek gimana gitu ya hari ini ya. Apa guys, kita semangat aja guys, yang penting semangat. Semangat, jangan pernah patah semangatnya guys ya. Terus aja semangat ya guys, karena dengan semangat kamu sudah mendukung percaya kehidupan untuk tetap memberikan semangat buat kalian-kalian semua. I love you guys ya. Oke, lanjut lagi guys ya, kita naik ke atas momen. Oke, ini dia batu-batu dari goa ya guys ya. Goa Singgokong sing the house. Seekor oma terpenjara dalam gua, di tempat sunyi, tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini. Dia kan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dari rambutnya, dia cabut untuk melawan seorang manusia. Berkata setiap hari demi menggapai kitab suci kami hadapi. Demi walaupun alam rintangan dan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Hai, wuhuu. Si Kutik di Sindhau. Eh, lu udah lihat belum Instagramnya si Oma? Oma Lala. Oma, pos lagi Oma Lala. Oma Lala pos sama cucunya. Bukan. Oh, bareng sama ini Bibi lagian mau juga sih, emang ngebantu-bantu mah. Oma Lala lagi bareng sama cucunya. Kalau kokonya, koko Tony enggak, dia lagi nggak mau foto-foto dulu, ngurus Bami dulu deh. Masuk ke dalam ngurus Bami coy ya? Kagak, dia di depan doang diem. Dia kan ini cuman mau ngejemput anak sekolahan. Jelas-jelas dia jemput anak sekolahan. Masa Kutik yang dijemput? Kutik mah dianterin namanya. Ya kan Oma? Iya, tapi tadi gak masuk. Enggak. Nih, Ini sayurnya nih. Udah bilang. Udah dihabisin katanya. Hah? Kayaknya sih udah dihabisin. Dihabisin? Iya. Ini emaknya, sama emaknya. Oh, dia langsung pegang. Ini nggak rapatnya tinggal ini. Telepon aja kalau aku nggak percaya. Kalau memang berjam itu nggak percaya. Karena aku kan kurang. Hai kamu bangsa-bangsa yang kurang percaya. Suka bercanda. Siapa?
canda apaan, orang lagi serius begini main game. Ya lucu kan aku kadang-kadang mah. Orang lagi main game nih, dibilang bercanda lah. Kalau orang lagi bercanda dibilang orang lagi serius. Kayak tadi tuh, tai buktinya. Pagi-pagi, orang lagi bercanda, dianggap serius. Lucu orang kadang-kadang. Ini orang lagi serius main game, dibilang bercanda. Kan kebalik ya orangnya. Tuh kok oma lu kan tadi SMS noh. Di nomor ini 0853 nomornya 11778810. Iya kan nomornya oma lu kan itu. Dia bilang batal pernikahannya, ada covid soalnya. Iyalah main bilang juga apa kan. Kalau bukan dari biro jodoh ministres mah gak bisa dia dah. Kalau bukan dari biro jodoh ministres gak bisa dia. Gak akan bisa dia jalan sendiri. Bukan prestasi koplak itu mah. Masa bilang koplak nih. Itu prestasi loh. Kalau bukan dalam ministres gak bisa dia jalan sendiri. Kalau mini stres bisa deh jalan dua, nanti punya kaki juga dua, bisa deh jalan. Oke, okay, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian nggak bisa ketawa, kalian bisa paksa biar kalian ketawa. Ya, ini harta terakhir kita. Emang kecil kehidupan, asisten dan sebagainya. Putar di next 113 km. Peace, bye-bye.